Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa birrijal atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Abdullah ibn Abbas Rasul telah melaknat itu mengutuk. Rasulullah SAW melaknat atau mengutuk seorang laki-laki yang menyerupai perempuan atau laki-laki yang bergaya seperti perempuan, atau sebaliknya perempuan yang bergaya seperti laki-laki. Hadis ini ada tiga. Sambil satu saja, tapi dia maknanya yang mirip-mirip. Yang satu Allah melaknat, yang satu Rasul melaknat. Ya, mirip-mirip lah. Ya. Oleh karena itu judul pagi ini adalah bolehkah banci menjadi imam sholat? Siap. Nanti kita tinjau beberapa hukum syariat ya. Nah, dalam pandangan masyarakat umum hari ini, kalau laki-laki menyerupai perempuan itu dikenal dengan sebutan banci atau bencong ya, atau transgender ya, ya. Kalau Bapak buka kamus bahasa Indonesia, maka kata banci itu sama dengan bencong ya, dan transgender dia satu kelompok. Tapi berbeda dengan sebutan seperti LGBT, gay, lesbian itu beda lagi, itu bab tersendiri ya. Tapi kan rempet-rempet sebetulnya dari sisi profesi. Nah, Rasulullah SAW melaknat, mengutuk laki-laki, ya para banci nih, banci. Hanya di sana dibedakan sedikit, memang ada yang banci kodrati, yang sejak lahir dia sudah kemayu. Ya, ada memang Allah takdirkan seperti itu, kemayu itu ya. Sejak kecil dia menampakkan gejala-gejala itu. Sehingga kata Imam Ghazali, sembuhkan itu, usahakan supaya jadi laki-laki beneran, gitu ya. Nah, hadis tadi cerita tentang orang yang memang laki-laki biasa karena tuntutan kehidupan biasanya, atau gaya hidup, atau tren,
atau pengaruh lingkungan, dia berubah menjadi kewanita-wanitaan. Kebayang? Nah, ini yang dihukumi oleh Rasulullah SAW, dia akan dikutuk dan dilaknat oleh Rasul. Artinya apa? Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala selama kelakuannya seperti itu. Dia disebut sebagai orang yang fasik, orang fasik yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, fasik dan berdosa besar. Kadang-kadang kita lalu membiarkan, mungkin ada orang seperti itu ya, mungkin kerabat atau teman, kasihan Pak, selama dia berperilaku seperti itu, dia ada dalam kutukan Allah dan Rasul. Kalau tukang nego ada gitu ya, membeli apa naik? Beli, tapi jangan pakai kol. Oh, pagi dipanggil Neng, ternyata dia laki-laki kan gitu ya. Atau bapaknya kantor misalnya tuh. Perempuan cantik naik. Kita mau udah jaga-jaga ya di kosan gitu. Dia bilang, enggak tuh laki-laki. Lah, kata Imam An-Nawawi, Ibnu Majah namanya, di dalam hadis Ibnu Majah, Rasul ceritakan tentang larangan mendudukan banji, ya, banji yang beneran nih, yang tanda kutip nih, yang beneran ini, menjadi imam sholat. Oh. Rasul berkata, la ya'ummu fajirun mu'minan, janganlah kau menjadikan banji itu ya menjadi imam sholat. Ya. Kata Imam Syafi'i, setidaknya imam yang jadi imam itu seorang banji, maka makmum itu sholatnya dalam keadaan makruh. Ya? Misalnya nih, kita sholat, kita nggak tahu di suatu daerah, sholat duhur katanya, kan nggak kedengaran sholat istir ya. Begitu salam, dia kemen, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aduh, ketika udah masuk, imamnya begini nih. Lah itu tuh kita jadi imam itu makruh sholatnya. Kata Imam Syafi'i, sebaiknya sholatnya diulang. Bagi imam biasa, kan dia. Bagi imam itu makruh dan dianjurkan untuk diulang sholatnya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, maka sholatnya batal. Makmum nih, ya makmum, batal sholat. Kata misalnya makruh aja, artinya apa? Boleh gak diulang juga. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, batal sholatnya. Gitu. Karena mendudukan imam yang berperilaku seperti itu. Kan syarat imam itu sebetulnya ada empat. Gitu ya. Pertama, aqra'uhum likitabillah. Dia fasih baca Qur'annya. Yang pertama dia, fasih baca Qur'annya. Sekalipun dia orang jahat, boleh jadi imam. Misalnya orang badung, preman, gitu ya. Jadi imam. Selama dia bacanya bagus, fasih itu boleh. Boleh jadi imam. Koruptor, maaf, ya. Kan orang fajir. Jadi imam selama dia bacanya bagus, boleh jadi imam sholat. Kalau misalnya di antara jamaah itu banyak yang bacanya bagus, maka pilih apa? A'lamuhum bisunnatillah, yang mengerti hukum-hukum Islam. Dia disuruh, misalnya yang baca Quran bagus semua, kayak di Quran kan bagus semua nih, karena tiap pagi belajar-belajar Quran, maka cari yang paham tentang sunnah, tentang hukum-hukum Islam tuh. Ternyata banyak yang mengerti hukum Islam, yang baca Qurannya banyak, yang mengerti hukum Islamnya banyak. Pilih yang
Abdalmu fil hijrah, dia yang pertama kali tinggal di kampung itu, penduduk setempat, ya, yang pertama datang ke komplek kita ini siapa yang paling duluan di kampung ini, maka dia jadi imam, gitu ya. Kalau tadi sama semua nih Pak, ilmunya, bacaannya bagus, ilmunya bagus, dia yang ditunjuk orang yang pertama kali yang lebih dulu tinggal di kampung itu. Kalau ternyata banyak yang duluan bareng-bareng nih Pak, kan kita susah milihnya. Siapa? Cari yang lebih tua, dan umurnya yang lebih tua. Nah, yang lebih tua jadi imam tentu ya. Kalau misalnya tempat-tempatnya ada nih Pak, yang batukornya bagus ada, yang merenggung ada, yang duluan tinggal di sini ada, yang tua juga banyak. Cari yang kelima apa? Yang istrinya lebih dari satu. Tapi itu bukan hadis Pak, itu dari saya. Itu bukan hadis yang dicatat. Kita teruskan. Jadi kalau kita menjadikan apa banji itu ya, jadi imam itu, kan pada umumnya sekarang hampir sama antara banji, benjong, transgender, gay, mirip-mirip lah. Kalau kita ketemu gitu, udah cari yang lain aja lah, ya. Jangan suruh dia jadi imam, gitu ya. Cari yang lain aja lah. Sekalipun nanti dalam Islam dipisahkan, gitu, Pak. Ada tiga jenis yang semacam ini. Yang pertama namanya muhannas dalam pandangan Islam ya. Muhannas itu tadi banci bencong, ya. Yang kedua mutara jilat, perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga khunsa. Nah, ilmu hukum Islam, ilmu Islam hanya mengatur yang khunsa. Nah, ya, ini yang saya akan terangkan. Khunsa adalah huwallazi lahu zakarun karrijal walau farjun kanisa au la yakunu lahu zakarun wala farjun wa yakunu lahu yakubbu yakubbu yabulu minhu. Jadi khunsa itu seorang yang memiliki kelamin laki-laki seperti halnya orang laki-laki dan memiliki kelamin perempuan seperti orang perempuan, atau dia tidak memiliki kelamin laki-laki dan atau tidak memiliki kelamin perempuan, dia hanya memiliki satu lubang tempat keluarnya kencing dari situ. Maknanya ada makhluk Allah ini Pak, Allah ciptakan ini, yang punya kelamin ganda, kelamin ganda, laki dan perempuan. Hanya mungkin dia size ukurannya saja yang tidak berbentuk, tapi dia mirip laki-laki atau mirip perempuan, dua kelaminnya. Atau tidak punya kelamin sama sekali, hanya punya tempat keluar air seni aja. Makhluk ini ada Pak, Allah ciptakan. Dulu zaman Nabi Muhammad SAW, ya, di dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah itu, didatangkan seorang yang disebut khunsa tadi, ya, pada Rasulullah SAW di Madinah. Dia adalah penduduk Ansar, orang Ansar. Datang pada Rasulullah SAW tentang keadaan dirinya. Lalu Rasul bilang, wahai sahabat, coba kalian cek, suruh cek, ya, dari mana air seni itu keluar, air kencing itu keluar. Kalau dia keluarnya dari kelamin laki-laki, maka dihukumi dengan laki-laki. Kalau keluar air kencing itu dari kelamin perempuan, maka dihukumi sebagai perempuan. Dulu belum ada tes DNA, Pak. Ya, zaman Nabi belum ada tes DNA, sehingga digunakan acara seperti itu. Kalau misalnya dihukumi laki-laki, dia harus jadi laki-laki, sekalipun berkelamin ganda. Kalau misalnya perempuan, dihukumi sebagai perempuan, sekalipun berkelamin ganda atau tidak punya kelamin sama sekali. Kata Ibnu Qudamah dan hadis lain, dulu Imam Ali pernah memutuskan, maksudnya Sayyidina Ali memutuskan tentang perkara khunsa karena tidak punya kelamin, hanya ada lubang saja. Lalu kata Imam Ali, Sayyidina Ali,
cek tulang rusuknya. Nih, kalau tulang rusuknya lebih banyak, maka dia perempuan. Nanti bapak di rumah cek istri bapak, tulang rusuknya dihitung. Kata Pak Ustaz, kata Siti Nail ya, kata Imam Mubitu Dama tuh hadisnya tuh, tulang rusuk perempuan itu lebih banyak, ini cek tuh. Kalau ternyata lebih sedikit, jangan-jangan kamu laki-laki. Gitu ya. Jadi Pak, ilmu nih Pak, ilmu penetapan jenis kelamin sejak zaman Nabi sudah ada. Sekalipun dulu belum mengenal teknologi ya, ilmu kedokteran yang canggih-canggih sekarang, dulu belum Pak. Tapi Rasulullah sudah memberikan bimbingan tuh. Maknanya apa? Agama Islam ini agama yang sangat sempurna, agama yang sangat agung, sangat mulia. Hebat Islam itu di sini, Pak. Sebelum ilmu teknologi ini berkembang, Islam sudah memberikan tuntunan dan bimbingan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang bencong, katakanlah ya. Bencong. Dia ini tidak disebut bencong tapi disebut apa? Ghairu ulil arba. Laki-laki yang tidak punya hasrat terhadap wanita. Sudah apa ya? Hopeless enggak punya harapan dengan wanita kok. Sehingga dia diizinkan ketemu dengan istri-istri Nabi tuh. Ya, diizinkan kalau diizinkan. Lah hadis ini sekarang banyak digunakan oleh kelompok-kelompok ya tadi itu LGBT dan sebagainya, dijadikan pegangan untuk bolehnya menjalin kehidupan transgender. Padahal hadis itu ada ujungnya ya. Ketika kemudian laki-laki tadi berbicara dengan adik Ummu Salamah, kata wanita tadi, kata laki-laki tadi, wahai Abdullah, kalau nanti Rasulullah bisa menaklukkan kota Taif, nanti di sana akan ada wanita, ya, namanya Ghilan. Dia itu kalau dilihat dari depan ada 4 lipatan, kalau dilihat dari belakang ada 8 lipatan. Nah, Rasul ngedengar tuh ada di situ. Rasul bilang, wah, kalau gini, kalau ini laki-laki yang tidak punya nafsu ini, sebenarnya dia laki-laki. Karena dia bisa mendeskripsikan, menjelaskan tentang wanita, tentang kecantikan wanita. Setelah itu dia dilarang. Kamu jangan kumpul-kumpul, karena kamu laki-laki sebenarnya. Dan kamu punya nafsu. Enggak boleh keluar. Diusir, Pak. Diusir dari rumah Rasul. Bahkan Rasul pesan kepada istrinya, sekarang kalian kalau ketemu dia, pakai hijab. Oh. Artinya apa? Ucapan seseorang itu bisa menunjukkan karakter, sifat dari laki-laki ya. Sekalipun dia gak punya nafsu, tapi itu omongannya ke arah kepada wanita, sebenarnya dia punya nafsu. Nah, khunsa, orang yang berkelamin ganda tadi, di dalam Islam dihukumi ya, dia bisa menjadi laki-laki dan bisa menjadi perempuan. Bagaimana? Ketika dia sholat, lah izin ya. Kata Rasulullah SAW dan hadis lain yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, kalau dia menjadi imam bagi wanita, fayuj'alu ma'an nisa rajulan. Kalau dia berkumpul dengan para wanita, maka dia bisa menjadi imam kaum wanita. Ya, nih yang berkelamin ganda nih, dia bisa menjadi imam jamaah wanita, imam, ya boleh Pak. Karena pada waktu itu dia kan kalau imam wanita, dia bisa boleh laki-laki, boleh wanita kan.